Teman-teman, aku kasih tahu cara ngiris brambang atau bawang merah supaya lebih cepat, lebih aman, dan hasilnya. Nah, ini hasilnya tipis, rata gini. Lebih cepat lagi. Pakai apa yuk? Ini dia alatnya. Yang bisa membantu kita ngiris brambang lebih cepat. Ini tinggal jepit. Ini. Tanpa dilihat pun bisa, enggak kira kena tangan, aman sentosa. Ini. Ini, lihat kan. Kalau sudah habis tinggal sedikit ya. Tinggal pakai ini bawahnya. Oke deh. Ini. Ini bawahnya juga bisa ini. Ada kerikinya ini. Terus ini tinggal jepitkan gini. Ulangi lagi ya caranya masrah brambang atau ngiris bawang merah ataupun pasrah. Biasanya masrah itu kan harus dilihat kena tangan, takutnya kena tangan ya. Oke, ini lebih aman tuh sahnya. Nah, ini hasilnya nih, cepat tipis dan hasilnya tintung. Nih hasilnya kayak uang 1 dolaran 2 dolar tuh. Nih rata tipis hasilnya, bagus banget. Ini alatnya murah ya teman-teman, murah banget ini. Di pasar ada, di toko-toko Jepang itu, living room atau toko apa itu. Hasilnya juga halus, lihat ini hasilnya tipis rata. Kalau pakai pisau apa kan nggak rata ini, tipisnya sama. Ini hasilnya, hasilnya bagus ini. Ini ntar lagi mau tak goreng, aku suka bawang goreng kali. Jadi enak, lebih aman, lebih cepat. Tinggal cepet gini. Oke deh. Ambil ngobrol pun bisa, nggak lihat. Aman sentosa. Nah, ini tinggal jepit. Nah, tinggal dikit. Nah, oke. Okay. Tinggal balik gini. Kasih lihat. Tinggal jepit. Bawang merah, bawang putih pun bisa. Nih. Dan kasih lihat. Ya. Hasilnya tinung, udah banyak ini. Ini hasilnya, ini hasilnya tinggal digoreng banyak nih. Ini sudah banyak, siap untuk digoreng. Oke, silakan untuk mencoba. Aku mau goreng brambang. Lihat bawang gorengku hasilnya cantik teman-teman nih, kuning-kuning cantik ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton videoku ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti videoku-videoku selanjutnya. Terima kasih.